Silakan kembali tertuju dalam hambaran singgasana kesatria Nirwana Mandala Sakti. Falsafah kepemimpinan Raja Sultan Agung yang tertulis dalam kitab Sastra Gending. Beliau mengatakan, seorang pemimpin hendaknya memiliki swadana jentur sita yang mengandung makna pemimpin hendaknya harus memiliki intelektual tinggi, cerdas, berilmu, jujur, pandai menjaga nama baik, dan pandai menjalin komunikasi atas dasar prinsip kemanusiaan. Dan itulah yang telah sang bintang kami lakukan. Tentunya dari sederet karya-karya terbaiknya, totalitas, dedikasi, dan kontribusi yang besar mengharumkan nama Indramayu dalam belantika musik Tarling tak berlebihan. Satu lembaga yang sangat kredibel dan independen, Dewan Kesenian Indramayu, telah menganugerahkan satu penghargaan yang sangat prestisius kepada sang bintang kami. Sebagai penyanyi terbaik, sebagai artis terpopuler, sebagai diva musik Tarling Indramayu. Yo, sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar, Aigen, sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi RZD.